Kendaraan ini. Oh ya, ini yang dilelang ya. Ini katanya yang dilelang. Kali ini dan preview ayam KUP yang dipamerkan. Ini ayam KUP yang sudah dewasa. Ini katanya dilelang untuk hari ini. Kita lihat. Nah, banyak sekali. Ini yang mau afkir seperti ini ya. Tengger sini, ini jantannya. Ada banyak sekali, kurang lebih ada berapa ini ya? Mungkin 200-an ya, 300 mungkin ya. Banyak banget. Kita lihat tipe kandangnya seperti ini. Kita ada umbarannya. Minum sudah pakai otomatis. Makan masih manual. Ya, kita lihat untuk apa tenggerannya. Pakai pipa ya. Tengger di penyangga makanan dan minuman. Ada nestnya di situ. Nestnya sederhana sekali. Ya. Ya, dengan kotak kayu. Ada yang bertelur. Ada beberapa yang memang bulunya like kayaknya dipatokin ya, itu namanya feeder flaking. Yes, itu seperti kanibal. Yeah, itu lihat, yeah. Ada beberapa yang memang punggungnya bulunya dipatokin temannya sendiri. Lihat, yeah. Dipatokin temannya sendiri. Itu jenis kanibal. Untuk antisipasi mungkin lebih dikasih hijauan ya. Itu ada beberapa yang ekornya berdarah karena sering dipatokin temannya sendiri. Itu ekornya berdarah. Oke. Mungkin itu aja review pelelangan ayam KUP yang ada di BPTPDI. Terima kasih.